Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati Bisuka Bumi Bogor. Saat ini saya sedang berada di poolnya Sugihjaya karena ada unit Gandos Abadi di sini, katanya sih buat akap di Bekasi, persiapan 6 unit. Mari kita lihat unit bus Gandos Abadi yang ada di pool Sugihjaya. Kebetulan tadi sudah ketemu sama ownernya dan dipersilahkan masuk. Jadi kita lihat bus Gandos Abadi yang ada di poolnya Sugih. Selain bisnis bis, PO Sugihjaya juga memiliki pengangkutan truk. Ada 2 unit ini truk, biasanya buat mengangkut kabel. Dan ini penampakan bus Gandos Abadi, bus balap. Semua unit bis Sugihjaya yang non AC, yang Bumel, itu liverinya rantai. Filosofinya adalah persaudaraan yang kuat, menurut ownernya sih begitu. Buat bis Bumelnya itu liveri rantai semua. Filosofinya ini rantai sih, saya pikir karet gelang, bos. Rantai. Jadi filosofinya ini rantai. Semua bis Bumelnya itu semua dirapihkan buat bus karyawan di Bekasi, bus akap Bekasi, antar karyawan sampai pabrik gitu. Jadi sekarang ini ada beberapa unit Bumel yang sedang direhab. Kebanyakan ganti pintu. Untuk bus karyawan lebih cocok dengan pintu lipat daripada pintu gablog yang agak susah untuk turun naik penumpang, ribet. Sebetulnya untuk keadaan sekarang bisnis bis ini tidak terlalu banyak menguntungkan karena persaingan dan penumpang yang semakin sedikit. Jadi karena livery rantai itu persaudaraan yang kuat, sang owner mempertahankan perusahaannya untuk menghidupi orang banyak. Apa ya? Istilahnya menguntungkan sih, tapi tipis ya, gitu. Tapi kan berkelibat. Tapi kan karyawan yang bertahun-tahun ya, dari generasinya. Dulu bapaknya mampir turun ke anaknya. Dulu bapaknya supir, nenek turun ke anaknya. Iya. Itu yang terjadi di Langgeng tuh, kasihan di Langgeng pada mencari begitu, padahal di Langgeng itu udah turun temurun gitu pekerjaan. Kalau misalkan saya enggak mau pusing lah istilahnya. Yeah. Udah jual aja semua. Iya. Betul. Iya dong. Iya betul. Ngapain ngurusin mereka? Saudara bukan. Tapi kan ada apa ya, kemanusiaan, emosian gitu, kekeluargaan dari zaman dulu. Nah, dari mungkin dari berasa 1 unit 2 unit jadi banyak. Ini misalnya orang nggak mau pusing ya, berarti 60 orang anggur. 60 orang karyawan. Iya. Banyak juga, bos. Dan ini penampakan bus Gandos Abadi yang ada di poolnya Sugihjaya. Sebetulnya ini Sugihjaya itu beli bodi bekasnya Gandos. Jadi bukan beli bisnya Gandos, tapi beli bodi bekasnya Gandos untuk bus karyawan. Dan ini cocok sekali buat bus karyawan karena pintunya sudah pintu lipat. Dan ini dengan mesin Hino Aka Ranger, bodinya pas karena dia nyari bodi bekas mesin Hino Aka, Aka Ranger. Seperti ini penampakan bodi bis Gandos Abadi, bekas bis balap Solo Purwodadi. Dan ini ganti bodinya di Solo. Aslinya ini bis dulu, bis Sugi yang suka ada di terminal, yang sudah sampai di hujan angin, yang sampai buluk. Kemudian dibawa ke Solo, diganti bodi menjadi bodi nukleus. Sedang nunggu antrian untuk dirapihkan dan di-refine menjadi livery-nya Sugih. Dan livery Gandosnya dihilangkan.
yang di depan ini sedang dalam perapihan dan mengganti pintu depan yang tadinya gablok menjadi lipat. Mungkin 2 hari lagi ini selesai. Setelah ini selesai, yang gandos masuk, dirapihkan dan di refine, diganti livery. Setelah peraturan pemerintah bahwa bis ekonomi itu harus berpendingin ruangan, jadi unitnya Sugih Pariwisata diturunkan buat reguler, dan yang bumelnya ditarik, yang non AC-nya ditarik di pool mangkrak. Setelah itu dirapihkan, dijadikan buat bus karyawan. Dan ini barisan bus Sugih Jaya di Terminal Sukabumi, semuanya udah AC semua, dan yang bumelnya sudah ditarik, dan ada beberapa bumelnya yang masih diparkir di Terminal Sukabumi. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, komen, share, dan subscribe. Hatur nuhun pisan buat yang udah like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bus Bogor dan Sukabumi.